Muningang Alam Burajo. Dua Papan Gunung Kampung Batuo Umah Batiang Batagan. Tegak Pasinggung Bahu, duduk Bahimpet Nota, kecik Gunamu Gedang Bagina, kecik tidak Pusebang Namo, gedang tidak Pusebang Gunung. Boleh ini dulu kita sambut dengan silat dulu ya rekan-rekan ya. Oke, terima kasih. Ya, agak mundur dikit. Oke, silakan. Yuk. Ya. Ayo ya. Yang terhormat Gubernur Jambi dan Bupati Kerinci, Bapak Dr. Haji Adinogal MSI beserta rombongan. Di acara Kenduri Skor 3 Desa Koto Iman, Koto Salak, Agung Koto Iman, Kecamatan Tanah Jobo, Koto Iman daerah mendaki, tanahnya subur, indah berseri. Senang hati kami yang menanti, menanti gubernur dan bupati Kerinci. Putih KP dapat dikiman, putih hatai berkenyataan. Sebagai tanda sucai, nyambut kayu yang datang. Thank you.
tahu kebesaran adatnya kami. Ambillah sihe Nansi Kago dalam caramu Nansi Kaki dari anak Batino desa kami. Thank you.
surai etmai amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Jambi, diwakili oleh Bapak Asraf SPT MSD. Yang terhormat Bupati Kerinci, Bapak Dr. Haji Adi Rozal MSD. Yang kami hormati Rektor IAIN Kerinci, Bapak Dr. Haji Asari Hussein MAG. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Bapak Hakiman anggota DPRD Provinsi Jambi, Forkopimda Kerinci, Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD Lingkup Pemda Kerinci, Camat Tanah Jogo, Camat Siti Kaulau, dan Camat Danau Kerinci, Kepala Desa Koto Iman, Koto Sala, dan Agung Koto Iman, Depati Ini Mama, tokoh adat, tokoh agama, alim ulama, orang tua cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan seluruh tamu undangan. Kecil tidak kami sebut nama, gedang tidak pula kami sebut gelarnya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Yang kami hormati Bupati Kerinci Bapak Dr. Haji Adi Rozal MSD, Bupati dua periode menunggu 2024. Yang kami hormati Bapak Sekda Bapak Zainal Effendi, SP MSI. Yang kami hormati kebanggaan masyarakat Tanco, Rektor IAIN Bapak Dr. Asari Hussein MAG. Berdiri, Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini satu-satunya tokoh masyarakat Tanco yang sekarang menduduki jabatan Rektor IAIN Kerinci. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Jambi, Bapak Hakiman SPD dari partai apa, Pak? Ya, dari Partai Gerindra. Yang kami hormati Bapak Forkopimda, hadir mewakili Bapak Dandim 0417 Kerinci, Bapak Mayor Liswar. Berdiri, Pak. Nah, ini Mayor Liswar. Kemudian mewakili Bapak Kapolres. Berdiri, Pak. Nah, ini wajah baru bagi saya. Tugas di mana, Pak? Nah, ya. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Sungai Penuh. Saya tadi juga heran kok ada Pak Ketua DPRD di sini. Ya, ini dalam rangka yang memenuhi undangan penelitian, ya. Pak Fajrat SP MSI. Kemudian yang kami hormati mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, Ibu Yanti Maria Susanti SD. Kemudian yang kami hormati tokoh masyarakat, karena pada hari ini banyak sekali tokoh masyarakat terutama dari keliling Tanah Jogo, mulai dari Seberak, Kota Baru, Desa Baru, kemudian Pondok Beringin, Bungo Tanjung, kemudian Ujung Pasir,
foto benar, kemudian termasuk ada kades, ya ada kades Serbukar, ada Serbukar dengan kades Pondok Beringin berdiri bersama dengan kades C Tanah Cukup. Ini menunjukkan bahwa perhatian dan kerjasama, rasa persaudaraan kepala desa dan tokoh masyarakat Setanjung betul-betul sudah sangat baik. Lalu sembah kembali, salam naidat mengucapkan suara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'mati imamil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Gubernur Jambi hadir bersama kita, Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Putra Tanah Cogok, Putra terbaik, walaupun Kepala Dinas, tapi rasa-rasanya selera gubernurnya. Yang dihormati Ketua Pengurus Adat Timur Desa, Desa Kota Iman, Kota Salah, Agung Kota Iman, Kepala Desa Ketaran Tanah Kecamatan Tancukok yang sempat hadir, yang kami muliakan, yang kami banggakan dan kami cintai, para alim ulama seluruh negeri, cerdik pandai, tongkat negeri, deputi nenek mama penjuru negeri, pemuda dan pemudi bungo negeri, serta anak jantan dan anak betina dalam kegiatan penduduk sekolah Tiga desa yang mengusulkan mengembalikan rumah adat, menjemput yang tertinggal, menyatukan yang tertinggal. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi yang saat ini bersama kita di Sekunder Sekolah Tiga Desa Kecamatan Tancukok. Mestinya dahulu kami menyampaikan sambutan baru walaupun hadir Putra Tanah Cogok, tapi beliau adalah gubernur yang hadir sekarang. Hal inilah menggambarkan bahwa dalam ritual peduli sekolah adanya kebersamaan dan keakraban masyarakat dengan pimpinan. Dari Ayo Depati, kata terakhir yang ditunggu anak betina anak jantan adalah kata-kata dari Ayo Depati. Tidak berulang balik ke bawah, kata putus, kata berkata. Sedangkan nenek mama mempunyai tugas dan tanggungjawab, kata menyusun, kusut menyelesaikan, keruh menjernihkan, memasukkan pagi, mengeluarkan pagi, memasukkan atau membangun. Kalau hanyut, kayu yang menunjuk teknik. Kalau sesat, kayu yang menunjuk ajaran. Itulah kayu yang menunjuk. Begitu pula tenganan, menutup semata pedang, menentang semata hari, memanjat sirih dan bakar rumput, memanjat pinang dan berlumut, terjun siap, terjun malam, tibol di mata, tidak dipicingkan, tibol di perut, tidak dikudiskan, mengukur sama panjang, menelan sama. Itu pula kalau jadi ada yang terbagi milik mama, ada yang terbagi, ada yang terkenal, ada pulau yang terkenal. Itulah kawin. Kalau inilah dilakukan, insya Allah. Alim ulama dalam negeri, yang alim ulama menjadi sungguh benar. Ada yang tidak paham tentang ulama, alim ulama yang memperkuatkan apa yang baik untuk dilakukan sebab ada ketua alam kunci.
adat Basindi Sarak, Sarak Basindi. Sarak itu seluruh adat, seluruh agama yang ada. Tapi yang kita pakai adalah yang kita buat. Inilah tugas alam yang menerangi menjadi suluh. Anak muda dalam negeri, yang bagaikan bunga negeri, hidup kebian di dalam negeri, hidup negeri, karena ada bunga. Anak batinnya begitu loh, anak batinnya pandai-pandai di mana meletakkan yang dihidupnya, yakni bupati. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya 'azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'im al-na'ma, ya basit al-rizqi, ya kathir al-khairat, ya wasi al-aqa, ya dafi al-bala, ya sari al-mu'a, ya khadiran baysa bi-ghaib, ya mawjudan tunda syada'id, ya khafiyul lutfi, ya latifus sun'i, ya hadiman la ya'kal, salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alih wa ta'am sahabati ajma'in. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menikmati hidangan yang tersedia. Mau kayak ketengok, mbak kayak ketengok lah. Mata lagi sepi. Sambil beramal-tamal, marilah kita saksikan penampilan tari masal oleh anak Batino Tiga Desa, Kuto Iman, Kuto Sawa, dan Agung Kuto Iman. Selamat menyaksikan. Thank you.
Lanjut ya.